Indonesia paling tinggi kasusnya. Sampai ada 8 orang kluster di Indonesia. Sedangkan di negara lain paling 3, 4 atau 2, tapi Indonesia sampai 8 waktu itu. Waktu itu kami tahun 2020 diangkat sebagai ketua tim bekerjasama yang menjadi pusat. Di Adam Malik adalah pusat daripada penanganan 5N1 terhadap guru. Jadi semuanya pasti di konsep kemerdekaan. Kemudian penambahannya klasternya sampai 8 orang, sehingga dari luar sudah datang. Dari CDC, Central for Disease Control dari Atlanta, dari WHO datang semua tim, datang ke Medan khususnya. Dengan kami, kerjasama kami menangani kasus yang berada di daerah Bersagi, Wenjahit. Di daerah apa yang disebutkan dengan desa Kubu Cibelang, itu terkenal dari waktu itu. Kubu Cibelang. Ini dia. Jadi ini ada dua kali ini semua. Yang digambar-gambar ini, yang gambar korannya ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ini kena semua. Kena. A5N1. Ya. Mulai dari ibunya yang pertama kena. Dia masak, munggah segala macam. Dia pesta-pesta. Waktu itu panen, pesta. Semuanya setelah dia meninggal, semuanya berlaku kaum sakit semuanya. Dan satu persatu semua pun meninggal. Adik dia, laki, anaknya meninggal, umur 10 tahun. Adik dia perempuan, anaknya meninggal 1,5 tahun. Anak dia 2, 18-19 tahun pun meninggal. Yang satu adik dia ini, yang tinggal di Pojai, laki muda pesta, dia kena, tapi dia meninggal. Dia satu-satunya yang hidup. Ya. Dia satu-satunya yang hidup, yang lain positif semua. Confirm A5N1, yang PCR. Yang satu tidak confirm, yang ibu ini. Suspek. Kena waktu itu dia segera dikemubikan, waktu meninggal. Tapi tidak dicek adanya A5N1. Yang lain cuma confirm. Dan rata-rata, semua terjadi penimuni yang luas. Dan hari demi hari kami cek, kita foto kontrol, ya. Dan dia progresif, hari demi hari progresif. Ini juga tambah masir, hari demi hari tambah luas. Akhirnya meninggal RTS. Ini ibunya juga meninggal RTS. Ini anaknya yang dua, mereka meninggal RTS. Ini yang hidup satu-satunya, yang terawat selama 2 bulan di ada Malik, tiap hari yang kita foto, kita lihat perkembangannya terus. Terus kita foto, kita lihat perkembangannya. Lama-kelamaan sudah membaik. Tapi akhirnya, waktu dirawat setelah 2 bulan, ini tinggal sekuede berupa fibrosis kiri dan kanan. Dan ini satu-satu yang hidup, survive. Satu-satunya, A5N1 yang hidup. Dan sampai sekarang dia masih kontrol namanya kata.